Setiap hujan menerpa, lalu lintas di sejumlah wilayah ibu kota semakin parah terkena kemacetan. Seperti apa informasi selengkapnya dari rekan Deriski Orta di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan. Ya Deriski, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat malam David dan juga pemirsa. Di kawasan atau kondisi di kawasan Kota Casablanca, Jakarta Selatan, ini masih terpantau ramai atau padat dengan kendaraan mobil dan juga motor yang masih melintas. Di mana sejak sore tadi memang terjadi hujan yang cukup deras di kawasan wilayah Jakarta, terutama pada kawasan Kota Casablanca ini. Dan terpantau dari arah pusat menuju ke arah Jakarta Selatan, Tebet, dan juga ke arah Kampung Melayu ini masih terpantau sangat macet dan bisa diperkirakan hingga 10 km ke belakang. David, memang untuk sepekan ini diperkirakan dari Badan Meteorologi Geofisika Klimatologi ini masih memperkirakan banyaknya kemacetan yang akan terjadi karena hujan yang cukup deras hingga sepekan ke depan di berbagai wilayah Jakarta seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Depok, Bogor, dan juga wilayah Bekasi. Ini akan terus terjadi hujan dengan intensitas ringan dan juga intensitas tinggi atau lebat. Dan dihimbau juga kepada para warga di Jakarta ini agar selalu mempersiapkan keamanan dan juga fisik agar tetap selalu fit, karena memang hujan ini akan menimbulkan beberapa penyakit yang cukup serius seperti demam dan juga flu, sehingga para warga DKI Jakarta dihimbau agar terus membawa payung dan juga jas hujan bagi pengendara motor dan juga para warga yang beraktivitas di luar ruangan. Dan seperti halnya memang di kawasan DKI Jakarta ini ada beberapa titik genangan air dan juga genangan hujan. Di kawasan Jakarta Selatan seperti kawasan Kota Casablanca dan juga beberapa kawasan di kawasan Kuningan dan Jakarta Pusat lainnya. Demikian David, kembali ke Anda di studio.